Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan lagi hadir di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang ya ini ya. Dan di depan saya sudah terparkir bus LS Nopin 254 ini. Bus LS Nopin 254 yang dicincu oleh Bang Ilham kembali lagi isi trip Malang ya. Ini kemungkinan masih menggantikan 340 yang masih perbaikan ya di Kota Medan ya. Dan ini LS Nopin 254 kembali lagi mengisi trip Malang Medan. Nampak para kru di sini sedang servis ya, karena ini berangkatnya besok ini hari Rabu. Nah, ini Bang Ilham. Ini nampak servis buka rem ya ini ya kayaknya. Tromolnya dibuka ini. Trip sini lagi Bang Ilham. Sini. Sini. Ayo. Kemana? Lancar Bang Ilham perjalanan ke Malang. Alhamdulillah lancar. Jadi ini berturut-turut ya Bang Ilham ya. Ya trip. Masih menggantikan 340 ya kayaknya. Ya. Ini untuk hari ini servis apa saja Bang Ilham? Banyak yang mau di servis, maklumlah mobil apa ini. Tapi kan bagus ini masihan ini. 254 ini. Biar enggak apa? Biar enggak ada kerjaan di jalan. Iya, lagi. Sip. Jadi hari ini dimaksimalkan gitu ya, Bang. Nah. Bongkar apa ini Bang? Ganti ban. Ganti ban. Apa yang nah, ini juga filternya diganti nih ya teman-teman ya. Filternya juga diganti semua Bang ya. Iya. Nah ini. Bus LS Nopin 254 ini satu toke dengan 351 ya. 384, 311 dan 341 ya. Dan ini aslinya adalah trip Surabaya ini, tapi masih menggantikan untuk trip Malang karena ada satu bis yang masih perbaikan ya. Nah, itu cincinnya Bang Ilham. Dan untuk keberangkatannya besok ya hari Rabu dari Kota Malang ini. Dan untuk yang berangkat hari ini dari Kota Malang, hari ini hari Selasa ya. Ada bus LS Nopin 345 maksudnya. Maaf, 345 dengan cincu Pak Regar.
yang mana ini sudah bersiap-siap ya ini ya. Ini juga banyak bis yang lagi servis ini di bengkel Pak No. Oke, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan belakang Terminal Arjosari Kota Malang ya. Di sini bus Ailes Nopin 254 yang lagi reparasi dan Ailes Nopin 345 yang mau berangkat. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.